Papa akan anterin kamu sama mama pulang ya, dan pastiin kalian berdua aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Balik lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Karena di episode nanti malam nih guys, kita bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu seru dan menegangkan kembali nih guys. Dan tentunya ada keromantisan Mas Dewa begitu pun dengan Nana. Ditambah lagi ada di mana Nana yang akan segera mengetahui bahwa Nopal Aksana adalah ayah kandungnya. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, pesan dulu dong penggemar setia BSI berasal dari daerah mana aja nih guys? Silakan komentar di kolom komentar. Nah, seperti kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana terlihat Mas Dewa dan Nana yang amat segitu sangat begitu romantis-romantisannya ya guys. Yang nampaknya hubungan mereka berdua pun sangat sudah mulai kembali membaik lagi ya guys. Sampai-sampai Mas Dewa pun berkata-kata manis terhadap Nana, begitu pun dengan Junior yang tentunya membuat kita baper. Nah, di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada dengan di mana terlihat Fajar dan Koko, yang mana di situ Koko mendapatkan sebuah kue dan bungkusan, dan apa terlihat Fajar pun melarang hal tersebut karena kue tersebut dari Bu Farah, sehingga Fajar pun beranggapan jika kue tersebut sudah diracuni oleh si tangkurak para buana. Nah, di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat lagi-lagi si tangkurak para buana merencanakan sesuatu, di mana Bu Farah pun mengundang ciwi-ciwi ya guys untuk menggoda Mas Dewa. Dan tentunya Bu Farah pun di situ memotret kedekatan Mas Dewa yang terus-terusan dirayu oleh wanita. Dan hal tersebut dikirim langsung oleh kepada Nana ya guys. Dan tentunya Bu Farah pun berniat supaya Nana nanti aja cemburu dan kesal terhadap Dewa. Nah, tentunya hal tersebut ya guys tidak membuat Nana sangat begitu marah terhadap Mas Dewa, karena Nana pun sangat begitu tahu bahwa itu adalah ulah si tangkurak para buana saja. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat Mas Dewa yang sedang dikejar oleh si tangkurak Kevin, yang mana si Kevin pun lagi-lagi ingin merencana untuk menghancurkan Dewa Buana. Nah, di sisi lain juga terlihat bahwa ada di mana Nana yang sedang menggendong Junior lagi-lagi ingin diculik lagi ya guys oleh seorang penjahat. Dan tentunya di situ juga ada Nopal yang untung saja menyelamatkan Nana, begitu pun dengan Junior. Nah, menurut kalian ya guys, apa harapan kalian untuk episode nanti malam nih guys? Apakah di episode nanti malam kita bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu seru kembali? Dan kita juga sangat begitu berharap ya guys bahwa di episode nanti malam kita bakal disuguhkan adegan di mana nantinya Nana yang akan segera mengetahui siapa Nopal Aksana sebenarnya, yaitu ayah kandungnya Nana. Karena seperti yang kita tahu, hal tersebut sangat begitu meresahkan banget ya guys. Ditambah lagi di episode nanti malam juga kita sangat begitu berharap hubungan Mas Dewa dan Nana yang akan segera membaik, dan tentunya Nana pun bisa saling percaya lagi bersama Mas Dewa. Ya, kita pun sangat begitu berharap ya guys bahwa di episode yang akan datang si tangkurak-kura buana bisa mendapatkan karma ya guys. Karena seperti yang kita tahu bahwa kelakuan si tangkurak-kura buana selalu membuat kita kesal dan darting tentunya ya guys. Nah, tentunya itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf ya guys, karena di sini Mimin hanya sekedar memprediksinya saja. Kisah nyatanya dan kisah benarnya hanya pihak SCTV dan Pasutlah yang mengetahui hal tersebut. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.